Harapan saya ya lebih baik dari yang sebelumnya kinerjanya, walaupun itu orang banyak protes, tapi itu hak prerogatif dari Bapak Bupati. Jadi ya kita ke depan kerjasama saling mendukung. Kalau semua tolak, kapan baru pembangunan bisa jalan? Jadi yang diminta itu pertanggungjawaban dari posisi-posisi yang baru ditunjuk sama Bupati itu supaya bisa berjalan dengan baik, kerjasama dengan semua pihak termasuk DPRD supaya pembangunan bisa jalan. Jadi setelah Ibu Jenny posisi di situ, selamat untuk beliau, ke depan semua bisa jalan dengan lancar termasuk urusan proyek-proyek, gaji dan lain-lain. Saya harap semua pihak itu bisa kerjasama, unsur eksekutif, legislatif, mau suka tidak suka itu sudah keputusan Bapak Bupati yang harus kita dukung.